Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Are you ready to study now? Before starting, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, students. Pay attention to the picture. What you see in the picture and what kind of words use in the picture. That's right. They are have to and must. Based on those words, can you guess what topic we are going to learn? Excellent. We are going to learn about obligation. In this topic, we will learn what is obligation and what kind of words used in obligation. Here is the basic competence and learning objective: basic competence, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan sesuai dengan konteks penggunaannya menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan tentang keharusan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. And how about the learning objective of studying obligation? In the end of the material, students are able to understand the expression of asking for and stating obligation and necessity. To The usage of must and have to, three, practice the expression of asking for and stating obligation and necessity, and the last one is write some dialogues and texts using the expression of asking for obligation and necessity. What is the meaning of obligation? Dari pengertian di atas dapat diambil beberapa poin penting yaitu yang pertama. Obligation membicarakan tentang pernyataan keharusan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tugas seseorang. Yang kedua, penggunaan obligation untuk menyatakan keharusan melakukan sesuatu sesuai peraturan atau hukum yang berlaku. Ketiga, bentuk obligation juga digunakan untuk menyatakan keharusan melakukan sesuatu hal yang telah dijanjikan sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari ketiga poin penting terkait obligation adalah obligation merupakan ekspresi yang digunakan untuk menyatakan sebuah situasi yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut ini adalah beberapa kata yang biasa digunakan dalam obligation. Yang pertama adalah have to. Penggunaan bentuk have to pada kalimat obligation memiliki makna akan kewajiban atau keharusan yang datang dari luar pembicara. Dengan kata lain, kewajiban atau aturan yang berasal dari luar diri pembicara yang meminta pembicara untuk melakukan sebuah keharusan atau kewajiban dalam situasi tertentu. For example, contoh I have to use my own computer at work. Kalimat ini memiliki pengertian, "Saya harus menggunakan komputer milik saya sendiri di tempat kerja." Pada kalimat tersebut terdapat aturan atau keharusan di tempat kerja pembicara untuk mempergunakan komputer milik sendiri pada saat bekerja. Contoh yang lainnya. Rani has to finish her experiment before Monday. Rani harus menyelesaikan percobaannya sebelum hari Senin. Pada contoh kalimat obligasi tersebut dinyatakan bahwa Rani harus menyelesaikan percobaan yang dilakukan sebelum hari Senin. Keharusan tersebut datang dari aturan luar. Bagaimana bentuk negatif dari have to? Untuk bentuk negatif dari have to berubah menjadi don't have to. Bisa diartikan no obligation atau tanpa keharusan. For example, contohnya I don't have to work on Sundays. Kalimat ini bisa dimaknai aku tidak harus bekerja pada hari Minggu. Contoh yang kedua, you don't have to eat anything you don't like. Artinya adalah kamu tidak seharusnya makan sesuatu yang tidak kamu suka. Obligation kedua yang sering digunakan adalah must. Di dalam obligation kata must dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan dan biasanya berhubungan dengan aturan. Obligation must itu biasanya berasal dari opini si pembicara. For example, contohnya, you must speak louder. I can't hear you. Kamu harus berbicara lebih keras. Saya tidak bisa mendengarmu. You must study hard for preparing next examination. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujian berikutnya. Bagaimana bentuk negatif dari must? Bentuk negatif dari must adalah must not atau negative obligation. Contohnya you must not smoke here. Kamu tidak seharusnya merokok di sini. Obligation yang ketiga adalah should. Obligation kata should bisa dipergunakan untuk menyatakan saran. Contoh you should save some money. Kamu seharusnya menyimpan uangmu. Untuk bentuk negatifnya, kita bisa menggunakan should not. Contohnya, you shouldn't smoke so much. Kamu seharusnya merokok jangan terlalu banyak. Be careful about the difference between must not and don't have to. Perhatikan penggunaan antara obligation must not dan don't have to. Must not means it's not allowed. Bisa diartikan bahwa obligation must not itu berarti tidak diizinkan. Contohnya, you must not eat so much chocolate. You'll be sick. Kamu seharusnya tidak makan coklat terlalu banyak. Kamu akan sakit. Don't have to means you don't need to do something. But It's fine if you want to do it. Artinya adalah obligation don't have to berarti kamu tidak harus melakukan sesuatu. Tapi it's fine, it's okay jika kamu ingin melakukannya. Contoh, I don't have to get up early at the weekend. Aku nggak perlu bangun lebih awal di akhir pekan. Jika aku ingin bangun lebih awal, it's okay. Tapi aku bisa tinggal di kamar jika aku inginkan.